Diketahui kota A, kota B, kota C terhubung dengan jalan seperti yang tampak pada gambar. Nah, di sini dari A ke B bisa melalui tiga jalur, yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil. Kemudian dari kota B menuju kota C bisa menggunakan empat jalur, yaitu jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, dan jalur yang keempat. Pertanyaannya adalah, tentukan banyak kemungkinan perjalanan dari kota A ke kota C dan kembali lagi ke kota A. Dari sini kita bisa menggunakan aturan pengisian tempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari sini kan A ke B kemudian ke C itu ada dua kemungkinan perjalanan. Ya, sehingga dari C ke B dan B ke A kembali itu juga ada dua kemungkinan perjalanan. Sehingga ada empat kotak yang bisa kita tuliskan untuk menyatakan empat kemungkinan perjalanan. Di sini tanpa syarat. Ya. Dari A ke B ada tiga, ini dari A ke B ya, ada tiga kemungkinan yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil. Kemudian dari B ke C itu juga ada empat kemungkinan perjalanan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya C kembali ke B itu juga ada empat kemungkinan. Lalu yang terakhir dari B ke A itu ada tiga kemungkinan. Jadi di sini kita tinggal mengalihkan keempat kemungkinan perjalanan ini, sehingga banyak kemungkinan perjalanan dari kota A ke kota C dan kembali lagi ke kota A sebanyak 3 kali 4 12 dikali 4 48 dikali 3 yaitu 140 kemungkinan.